Uang. Sudah hampir 3 minggu keluarga itu tidak keluar rumah. Pemerintah melarang setiap warganya meninggalkan rumah saat virus corona mengamuk tanpa bisa dikendalikan. Jalanan sunyi, taman-taman sepi, pusat perbelanjaan tutup. 1-2 toko kecil buka, namun bahan kebutuhan sehari-hari pelan-pelan habis sebab tak ada lagi pasokan. Keluarga kaya itu hanya memiliki uang, bahkan sangat banyak uang. Toko-toko tutup, barang-barang langka. Uang ternyata tidak dapat menolong kita, keluh sang suami. Istrinya hanya bisa diam. Kedua anaknya yang masih kecil merengek minta jajan, namun tak ada orang yang menjualnya. Bahkan aplikasi GoFood pun tak mampu menolongnya. Suami itu melirik uang di dompetnya, tumpukan uang ratusan terlihat tebal. Di dompet istri dan kedua anaknya yang masih kecil itu pun lembar-lembar ratusan terlihat memerah. Uang itu ternyata tak bisa serta-merta berubah menjadi burger, chicken steak, selimut tebal, atau sepasang sepatu kickers. Ketika toko-toko tutup dan barang-barang langka. Kebahagiaan ternyata bukan pada banyaknya uang yang kita miliki, tetapi pada kesempatan untuk menikmati. Dan saat ini kesempatan itu hanyalah mimpi, bisik sang suami. Sang istri tetap diam. Tangis anak-anaknya makin keras meminta jajan yang tak kunjung tiba.